Gerakan peduli protokol kesehatan, anggota Satgas bagikan masker kepada warga di tengah pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan program TMMD ke-110, Kodim 0813 Bojonegoro di Dusun Ngengo, Desa Ngerancang, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Melihat lingkungan sekitar Dusun Ngengo, banyak warga yang beraktivitas mengabaikan protokol kesehatan, membuat anggota Satgas turut prihatin. Menanggapi hal tersebut, tanpa berpikir lama, anggota Satgas langsung menghampirinya dan memberi edukasi pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kopral 1 Kasturi, anggota Satgas TMMD ke-110, Kodim 0813 Bojonegoro, dalam kunjungan tersebut, memberikan edukasi kepada anak-anak Dusun Ngerancang tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang tengah bermain di pos gardu. Kelas berapa ini? S2. Sosialisasi kesehatan, berikan masker sama anak-anak yang sedang bermain di pos ronda di Dusun Ngengo. Memberikan pengetahuan, wawasan tentang wabah COVID yang sedang melanda di kampung ini atau di negara kita ini, Pak. Kopral 1 Kasturi menambahkan, mewabahnya COVID-19 menjadi perhatian bersama untuk memutus penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, bersama-sama kita harus bersinergi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan. Tim Liputan, Cahaya TV.